Ya ayyuhan ladzina amanu. Allah sebut orang-orang beriman. Hei, orang-orang beriman. Maka setiap kali kita mendengar itu, pasang hati kita, pasang telinga kita. Kitalah yang sedang disapa oleh Allah. Jadi pemirsa, saling sapa. Kita yang sedang disapa oleh Allah. Ya ayyuhan ladzina amanu. Uzkurullaha dzikran katsira. Apa pesan Allah? Orang-orang yang beriman, uzkurullah zikran kathira. Berzikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah Allah zikran kathira. Dengan zikir, dengan ingatan sebanyak-banyaknya. Tanpa batas. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi maupun petang. Yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dari kalian dari kegelapan menuju cahaya. Malaikat mendoakan kalian yang berzikir. Orang-orang beriman yang berzikir didoakan oleh malaikat. Semoga kalian dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman yang berzikir itu. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Dan Allah siapkan untuk orang-orang beriman, orang-orang yang berzikir itu, ajran karima, ganjaran yang mulia. Berarti kita ini memang diperintahkan oleh Allah berzikir. Dulu almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sering menyebutkan, semakin hamba Allah beriman, semakin banyak dia berzikir. Semakin hebat imannya, semakin hebat zikirnya. Kurang iman, kurang zikir. Enggak beriman, dia enggak berzikir. Jadi kalau zikir kita kurang, menunjukkan kita sedang melemah dalam urusan iman kita. Berarti ada apa-apanya. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uzkurullah zikran kathira. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Baik, satu hadis, satu ayat seharusnya sudah membuat kita cukup. Karena Rasulullah menyampaikan berdasarkan petunjuk Allah. Dan Allah nyatakan buat kita semua, uzkurullah, perintah dari Allah. Maka harusnya tidak ada alasan lagi kita enggak senang sama zikir. Enggak ada alasan lagi kita tidak suka berzikir. Tidak ada alasan lagi kita bermalas-malas dalam zikir.